Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Kita ketemu lagi di channel Cikil Channel. Pagi ini saya akan melakukan perawatan pada pohon kelas saya yang bermotif naga ini ya. Ini tangkainya sudah panjang dan daunnya agak lebar ya. Ini harus melakukan kita harus melakukan perawatan rutin seperti ini. Ini saya akan mencukur ekor dari naga ini biar ekornya lebih pendek dan daunnya menjadi kecil ya, agar jadi lebih kerdil. Ini saya mulai dari batang yang paling bawah dulu ya, kita bersihkan, dan selanjutnya nanti akan kita potong beberapa tangkai. Ini tidak saya potong semua ya, karena dulu saya sudah pernah untuk tebas ekstrim, tapi lama-lama tetap tinggi karena jarang saya rawat. Ini saya ulang lagi dari awal, tapi ini tidak saya tebas semuanya. Ini nanti akan saya sisakan satu daun ya, dan ini saya bersihkan pangkal batangnya biar terlihat rapi dan cantik ya. Oke, sudah terlihat lebih bersih ya, sudah selesai. Ini tinggal saya motong tangkainya. Ini tunasnya saya potong dan saya sisakan satu daun saja, satu tangkai daun. Ini maksud saya agar dia tetap bisa produksi makanan, sehingga dia akan merangsang cepat tumbuhnya tunas yang baru. Ini satu tangkai daun saja. Dan ini hasilnya setelah selama 1,5 bulan ya. Ini udah daunnya udah keluar 2 dan langsung mengecil ya. Ini tinggal saya mau memotong sisa daun yang sebelumnya saya sisakan satu. Jadi saya sisakan daun yang baru. Jadi si ekor naga sekarang sudah menjadi kerdil. Dan hati-hati kawan kalau menyayat seperti ini, pisaunya tajam ya. Saya sering terkena pisau kayak gini. Oh, ini saya juga kena lagi nih. Ini udara. Ini ada tapas yang harus saya bersihkan. Oh, ini darahnya banyak. Saya obati dulu kawan. Oke, sudah. Ini saya lanjutkan lagi untuk membersihkan bagian bawahnya ya, karena ada tapas yang harus dibersihkan lagi. Nah, ini tumbuhnya daun melungker kayak gini ya, jadi kan ya, jadi lebih kerdil dari daun sebelumnya. Dan ini pun harus dilakukan secara rutin. Kalau nanti sudah ada daun baru, kita bersihkan bagian bawahnya ini, tapas-tapasnya ini kita bersihkan biar daunnya tidak menjadi lebar. Oke kawan, selamat beraktivitas. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.